rasanya sangat fresh sekali ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Satunya yang baru kita jumpai khususnya di wilayah Jawa Tengah, tidak tahu di tempat lain. Satu di tengah pandemi corona di wilayah kita, ini merupakan salah satu jalan alternatif dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional dengan cara menyiapkan makanan siap saji di mana protokol kesehatan itu diterapkan. Satu misalkan, dari mulai masuk tempat semuanya pakai masker, pelaksananya juga menggunakan masker para karyawannya. Kemudian makanannya itu benar-benar higienis. Artinya higienis bahwa makanan itu siap saji yang dikemas dalam bentuk masakan apa jenis, terus cara memasak saat itu juga tanpa bersentuhan langsung dengan para pengguna atau koki atau pelaksananya. Sehingga ini menambah protokol kesehatan. Jadi ini salah satu apa jenis kegiatan wirausaha dalam restoran yang betul-betul memenuhi kriteria sebagai protokol kesehatan tanpa mengurangi hakikat makanan itu sendiri. Dan ini merupakan terobosan yang sangat kreatif sekali dengan harapan akan menunjang perekonomian nasional khususnya wilayah Solo. Kemarin yang anggota kita terkena COVID pun karena dia tidak bersentuhan dengan kita, cukup dengan ini bisa dilaksanakan. Jadi mereka bisa masak sendiri tanpa bersentuhan dengan orang lain dan dia bisa melaksanakan kegiatan yang lainnya. Barbar, ke dalam, ke atas. Lagi, nggak perlu lagi ada. Pak. Dan, bilang semarangnya. Siap, siap, Sidra.